Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, saya ingin menyampaikan I would like to give you two important things. Nomor satu, saya ingin menyampaikan bahwa everything we do, segala sesuatu yang kita lakukan must lead us to our success and happiness in the world and after world. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah harus membawa kita kepada pintu kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat, and to be closer to our God, dan lebih dekat kepada Tuhan kita. Jadi dengan belajar bahasa Inggris, tambah menjadi anak yang baik atau anak yang soleh. Yang kedua, yang terakhir, success and failure are common or useful in our life. Kesuksesan dan kegagalan itu adalah biasa dalam hidup. Kalau sukses, jangan sombong. Senang boleh, tapi jangan sombong. Kalau kalah, sedih sebentar, jangan berketerusan, apalagi stres dan putus asa. Mari kita berdoa, semoga kita semua, khususnya Olimpiade ini, bisa berjalan dengan baik dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sukseskanlah Olimpiade Bahasa Inggris ini dari awal sampai akhir, dan jadikanlah kami, khususnya yang ikut Olimpiade ini, menjadi anak-anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berguna, sukses di dunia dan sukses juga di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kecerdasan, kekuatan pikiran dan juga kecerdasan hati agar kami bisa meraih sukses lewat semua mata pelajaran, khususnya pelajaran bahasa Inggris. Semoga bisa membawa ke masa depan yang lebih baik. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.